Warga Darussalam Gang Langgar Langkapura Baru Kota Bandar Lampung digegerkan dengan hilangnya seorang anak berusia 5 tahun di aliran kali Senin petang kemarin. Diduga anak berusia 5 tahun ini terpleset saat sedang berjalan bersama ibunya di sekitaran kali yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Saat itu diketahui kondisi air kali yang cukup deras lantaran tingginya intensitas hujan yang terjadi sebelumnya. Mendapat laporan adanya bocah terbawa arus kali, BPBD Kota Bandar Lampung langsung menurunkan tim dan relawan yang melakukan penyisiran kali dengan menggunakan perahu karet. Kita 5 tahun umurnya. Memang rumahnya dekat seputaran kali atau seperti apa sih, Pak? Agak dekat. Oh iya. Berapa tim, Pak, yang kita terjunkan, Pak? Kita nurunkan satu tim dibantu oleh dari ada nanti mungkin pasenar turun dari relawan juga ada. Itu sampai kali seputar mana, Pak? Kita telusuri ini, Pak. Semampunya malam ini kita sampai ke mana? Oke. Karena ini kan di air kan fisik harus dijaga juga, jangan sampai nanti kedinginan. Makanya saya minta tadi 4 orang naik, 4 orang turun, jangan sekaligus. Hingga malam harinya, tim BPBD yang dibantu relawan dari warga sekitar ini masih belum dapat menemukan korban. Pencarian pun masih terus dilakukan. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.